Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Diri diurus aja susah banget sih. Mampus aja kamu. Dia punya teman namanya Siska. Dia mau ngerayain Natal. Putri boleh nggak ke rumahnya? Tentu boleh sayang. Biar persahabatan kalian makin erat. Yang ibu khawatirkan bukan perubahan wajah kamu, nak. Ibu dan yang lainnya akan tetap yakin bahwa kamu akan cantik hati dan budi pekertinya. Anak aja. Eh, bilang ya sama bos kamu yang sombong itu. Kalau mau minta maaf, datang langsung ke sini. Jangan nyuruh-nyuruh orang. Saran mama, lebih baik Lala dipindahkan aja ke asrama anak-anak cacat. Kebaikan Lala, Pak. Mungkin di sekolah yang lama dia merasa tertekan. Tapi kalau di asrama anak-anak cacat, dia pasti merasa bebas. Karena semua di situ adalah cacat semua, Pak. Diam. Ayo makan dong. Mama. Mama, mau kemana kamu? Ayo duduk. Ayo makan. Lala juga. Makan ya. Biar sehat. Kamu kan besok sekolah. Ratu Ayu, ternyata menaklukkan Randy itu harus penuh dengan kesabaran. Ya iya dong. Karena dengan usaha kerja keras, kita pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ratu Ayu, kalau dipikir-pikir nggak ketemu Lala di sekolah, nggak enak ya? Maksud kamu, kalau ada Lala di sekolah, kamu pasti mau bikin dia cemburu, ya kan? Ya iya dong, Ratu Ayu. Masa selama ini Jessica terus yang dibikin kesel sama dia? Sekarang saatnya Jessica yang bikin dia sakit hati. Tapi kamu yakin kalau Randy itu tidak akan berpaling pada Lala? Yakin 100%. Mana ada sih cowok yang suka sama cewek yang mukanya jelek kayak gitu. Tapi kamu harus ingat, walaupun kamu sudah mendapatkan Randy, kamu tidak boleh berhenti untuk membuat Lala itu menjadi menderita. Ya pastilah, Ratu Ayu. Kebencian Jessica itu nggak bisa cuma dibayar sama muka Lala yang jelek itu. Tapi Jessica bakal bikin Lala lebih menderita lagi. Gue tahu, emangnya gue saudara dia apa? Lagi pula ngapain juga lo nanya sama gue? Tanya aja sama Bom-Bom. Iya, ya mungkin aja lo tahu. Iya, Vin, lo kan sekarang lagi deket sama Bom-Bom. Hah, betul. Eh, lo itu nanya sama gue atau ngeledek sih? Dua-duanya. Serem banget sih. Di Cakar
sama siapa sih? Ih, jijik gue. Dracula ya? Ih, Dracula, Mai. Jijik deh gue, yaudah. Geli gue, Nathan. Lala. Jangan hiraukan mereka, sayang. Kuatkan hati kamu. Ayo, sayang. Masuk kelas. Tadi tur ke anyer. Ya ampun Ren, gue serius. Kalau bilang ngaco sih. Iya, kalau lu mau tadi tur ke museum, ke perpustakaan, bukannya ke pantai. Ya ampun, kalau ke pantai kita tuh mengetahui ekologi lautan. Terus kalau ke pantai tuh, wah, enak, nyaman. Ah, pokoknya top deh. Jessica, Randy, Lala udah masuk sekolah. Lala. Kita ikutin, dan lo harus nero Lala, oke? Okay? Beres. Ngiri. Ibu senang kamu bisa kembali ke sekolah. Yuk! Wow! Ternyata nggak nyangka ya, mukanya Lala serem banget. Gue nggak pernah ngebayang kalau muka Lala tuh kayak gitu. Terus kita sebagai seniornya harus ngapain dong? Ngapain? Gue juga nggak tahu. Anak-anak, ibu minta kalian dengan bijaksana untuk menerima Lala. Lala teman baik kalian, yang kalian tahu amat baik. Iya bu. Iya bu. Jadi hargai dia. Iya bu. Iya bu. Lala, kamu boleh duduk. Makasih bu. Tunggu. Gue ada kabar baik buat lu, Mar. Kabar apaan? Lala udah masuk sekolah lagi, Mar. Lu tau dari mana? Barusan, gue di SMS sama Nana nih, liat nih. Gimana, Men? Kalau perlu ntar siang kita samperin, ya nggak? Kalau menurut lu semua gimana? Samperin dong, wajib. Wajib, kita samperin. Oke. Selamat hari Natal ya, semoga kamu bahagia. Makasih ya Putri. Maaf, aku telat ngucapinnya. Gak apa-apa kok. Nanti kamu jadi dateng kan ke rumah aku? Insya Allah. Kalau misalnya kamu dateng, aku seneng banget. Sama Kak Ari juga kan? Gak tahu deh. Putri, emangnya kamu mau main ke rumah Siska? Iya. Kamu mau ikut? Enggak ah. Lagian kita kan lain agama. Kata papa aku boleh. Kita harus menghormati agama orang lain. So tahu kamu Putri. Udah yuk. Banget sih. Bawa apaan nih? Lo kentut ya? Enak aja lo nuduh gue. Mau koreng lagi? Ini sih gue mau kayak Lala tau. Tenang. Kalian ini bisa tertip atau tidak? Bisa, Bu. Abis, bau banget sih, Bu. Ini kan bau obatnya Lala, Bu. Jangan membesar-besarkan masalah. Kalian harus bisa menghargai perasaan Lala. Walau bagaimanapun juga, Lala sama seperti kalian. Mempunyai hak yang sama untuk belajar. Mengerti? Ya, Bo, lu mau kemana sih sebenarnya? Orang lu, aku mau ke kantin. Ajak-ajak dong, seperti biasa, apa ini? Lapar. Ya, boleh aja kalian semua ikut, tapi BSS bayar sendiri-sendiri, oke? Yuk. Kok gini sih nih? Nenek bener-bener gak stick awan nih. Kita lagi apa? Dia ke kantin sendirian. Kayak doi tahu deh kalau kita lagi bokeh. Gue rasa sih, dia kena penyakit bengong.
makanya kita kena imbasnya, ya kan? Enang, daripada kita bengong gini, mending kita nyari sponsor, bener nggak? Masanya, sekarang siapa yang mau dikerjain? Oh iya ya, pikir dulu ya. Gue punya ide, Nang. Sama si Andri. Oh, Andri mantap banget. Vina. Yes. Vina kan royal, pasti dia suka raktir. Wah, bener juga lo, Pul. Oh iya, Nang. Umbum si Vina lagi ngebet sama Bom-Bom. Mending kita jadiin aja dia berdua. Bener. Otomatis. Kita bakalan ditraktir tiap hari. Otomatis. Mainin. Kecil. Harus. Bagus nih. Kabar bagus. Bener. Kabar apa? Yoi. Udah dicariin Vin Ambom-Bom. Hah? Serius loh? Ya, sumpah. Bener, gak bohong. Yakin. Swear. Otomatis. Yakin lah. Terus sekarang Mbak Mbak ada di mana? Tapi kalau mau ketemu, ada syaratnya dulu, Mbak. Yoi, syaratnya ada. Syarat? Iya. Syarat apaan? Mesin aktif kita bertiga, biasa makan-makan, Vin. Iya, bener, Vin. Raktir. Otomatis. Oh, kalau masalah itu sih beres banget. Tapi awas ya, sampe lo bohongin gue. Iya, Vin, kali ini nih kita bener, serius, sumpah, swear. Otomatis. Oke, sekarang anterin gue ke Bom-Bom ya, gimana? Ya tapi jangan muncrat ngomongnya. Ayo dong. Lo tunggu di sini bentar ya. Dah. Otomatis. Ya, lu semua pesen aja. Ntar kalau urusan bayar sih, gue. Mantap. Ini baru ini. Benar. Udah. Oke, gue kesini. Iya, gue kesini. Makan. Hai, Bom. Ngapain lo kesini? Kata Nanang, lo mau nyariin gue. Nanang? Iya. Aduh, lu tuh dikerjain tau nggak? Busat. Bigos banget sih. Ngapain lo ngerjain Vina segala? Kena usaha, Bom. Cari sponsor baru, Bom. Sponsor. Buat sponsor ya. Lu juga gede-gede dong lo nih. Tahu lo. Iya, apa. Aduh, ini juga nih. Bom bilnya. Enggak, ini. Ratu Ayu. Ratu Ayu, ternyata Lala masih punya nyali untuk masuk sekolah. Dan sekarang Jessica mau kalau Lala dipermalukan di depan umum. Tapi awas, Randy jangan sampai tahu, oke? Oke, itu pekerjaan yang sangat mudah. Makasih ya, Ratu Ayu. Masa sih, lo istirahat dalam kelas aja? Iya. Kayaknya enggak deh. Soalnya gue masih mau nyali nih. Gue banyak ketinggalan pelajaran. Lo malu ya keluar kelas? Udah, cuek aja lagi, ya kan? Ya udah, gue bantuin lo ya, La. Iya. Gue juga bantuin ya? Enggak, makasih. Kalian kalau mau jajan, duluan aja. La, kita tuh udah kangen banget sama lo. Biarin kita temenin di sini ya. Iyalah. Kita kan udah lama nggak pernah ngobrol kayak dulu lagi. Kita tahu kok tekanan batin lo. Dan kita nih sebagai sahabat, kita janji kalau kita akan selalu setia nemenin lo dalam kondisi apapun. Percaya deh sama kita, ya nggak? Iya. Kita siap dengan curhat lo. Jadi jangan cuma disimpan aja. Iya kok, gue tahu kalian sahabat paling baik buat gue. Gue seneng kok punya sahabat kayak kalian. Tapi gue gak mau jadi beban kalian. Kita kan masih banyak waktu untuk ngobrol. Please banget ya, gue pengen ngerjain tugas ini sendirian. Yaudah deh, La. Tapi janji ya, kalau lo butuh bantuan, bilang sama kita-kita. Ya? Iya, ya, jangan lupa ya. Yaudah deh. Yaudah ya. Kita ketemu dulu ya. Dadah. Yuk. Tidak berdaya.
tidak ada teman-teman yang mau dekat dengan kamu. Itu semua karena jijik dengan muka kamu yang jelek itu. Pergi, jangan ganggu saya. Jahat kamu. Kamu selalu mengacaukan semua rencanaku. Sombong. Makasih Bu Pri. Lala takut banget. Iya sayang. Sekarang kamu tidak perlu takut. Makhluk kejahat itu telah pergi. Jessica mau ikut bimbingan belajar, Ren. Soalnya Jessica itu terlalu sering ketinggalan pelajaran. Tapi saya nggak yakin, Bu. Apa Jessica serius mau ikut bimbel? Ibu percaya sama kamu, Ren. Karena itu, Ibu sangat mengharapkan bantuan kamu. Ya, mudah-mudahan kamu bisa membimbing Jessica. Iya, Bu. Saya permisi dulu. Iya. Dan boleh pulang. Mama, kalau hari ini kita mau main di rumahnya Thomas sama Siska. Tadi pagi saya udah bilang, kata Mama, kita boleh main. Yeay! Kita masuk kelasnya semua. Main deh. Ini aku makan di dalam dalam sendiri. Thank you ya, kalian semua udah nyupport gue. Namanya juga sahabat lah. Sahabat kan lebih dekat daripada saudara, ya nggak? Iya. Lu pede aja lah, gila. Kalau lo lagi senewen, lo cerita aja sama kita-kita. Iya. Lala. Tunggu sebentar, gue pengen ngomong sama lo. Lala.
Kamu kenapa menghindar dari aku? Apa salahku? Enggak, Mar. La! Mar, sudahlah, Mar. Mungkin Lala masih belum siap ketemu sama lu, Mar. Lu lihat aja kondisi Lala sekarang. Gue yakin, Mar, lu pasti bisa ngertiin dia. Iya, Bom. Gue paham. Ya, tolong lu sampein salam gue aja ya buat dia. Bilang sama dia, sebenarnya gue cuma pengen ngobrol aja sama dia. Oke, Mar. Nanti gue sampein ya. Gue cabut dulu ya. Bener kan feeling gue? Lala nolak ketemu sama gue. Lu sih maksa-maksain suruh gue kesini terus. Udahlah, Mar. Jangan sedih. Mungkin dia gak mau ketemu sama lu. Iya, Mar. Lu sabar aja dulu, Mar. Iya, Mar. Iya, Mar. Lala aja kalau di kelas masih minder, ya kan? Iya. Tuh. Jauh. Keren kan? Tuh, tuh. Lihat tuh. Tuh. Bisa kan? Gak bisa mundurin. Papa mama kamu jarang pulang ya? Papa mama aku pulangnya hari Sabtu. Seninnya udah kerja lagi. Mereka itu kan kerjanya di luar kota. Waktu Natal juga pulang kan? Pulang. Tapi cuma semalam. Abis itu kerja lagi. Mereka itu kan sibuk. Jangan sedih dong. Mereka cari uang buat kamu juga kan? Tapi aku pengen pas hari Natal mereka itu ngajak aku jalan-jalan, Put. Menurutku, mereka punya rencana ngajak kamu jalan-jalan liburan tahun baru. Tahun baru. Mudah-mudahan omongan kamu itu betul ya. Yaudah, minum. Stop, stop. Sekarang udah parkir, di jauh. Oke, Bos. Mundur. Sudah pasti anak manis. Sini. Ayo, anak manis. Ayo, jangan takut. Santa Claus akan memberi kamu hadiah yang besar. Ayo, Siska. Aduh, kamu cantik sekali. Ya. Yeah.
Kamu gak usah takut. Penjahat itu udah pergi. Kamu ngapain dia? Oh, Sinterklas yang beneran dateng. Hah? Iya, nolong kita. Iya, Ma. Sebentar. Ya ampun, ngapain sih? Bukannya cepet makan, makanan keburu dingin tuh di bawah. Malah tiduran lagi meratapi nasib kamu, ha? Heran disuruh makan aja susah bener. Mentang-mentang sakit, kolokan. Eh, kenapa kamu nangis? Enggak, Ma. Lala baru mau salin baju. Dasar muka jelek. Buruan makan! Damar kirim pesan buat lo. Dia ngomong apa aja, Bom? Dia bilang dia mau ketemu sama lo. Ya, dia mau ngobrol-ngobrol sama lo. Kapan lo bisa ketemu sama dia? Gue masih belum siap untuk ketemu dia, Bom. Terus terang aja, sampai sekarang gue masih minder. Lah, lo jangan minder terus-terusan kayak gitu dong. Lagi pula kan Damar gak ngaruh sama keadaan lo. Serius lo? Sakit sempet ya mikirin cowok. Hei, kamu juga ngapain mancing-mancing? Kenapa? Takut bener sih takut dilempar sama jeruk. Ayo. Ayo ngobrol cepet. Mau dengar apa lagi sih? Kenapa? Kok pada diam? Emangnya lo apa yang jadi juragan di sini? Bukannya kerja aja malah ngelamun. Hah, ngajar lo. Gila sih, Ijah. Gue tuh lagi mikir penderitaannya Non Lala. Agak ada habis-habisnya. Kasian tuh anak. Dia tuh lagi sedih, lagi kena musibah. Nah, Nyonya masih uring-uringan terus sama Non Lala. Eh, kecoa. Terang aja Nyonya uring-uringan. Nyonya itu jijik, tahu nggak? Ngelihat wajahnya Non Lala yang bopeng. Masya Allah, si Ijah. Mak di hipi lo kalau ngomong ya, sembarangan. Eh, Jah, biar kate mukanya Non Lala berubah, tapi hatinya tetap cakep, tetap baik. Lo aja nih, kalau muka lo berubah kayak kadal, kayak cumi, tetap kalau hati lo paten, gue sayang, gue cinta sama lo, Jah. Monyong, dengerin nih. Biar kata muka gue kayak kadal, kayak cumi, gue tuh nggak cinta, tau nggak, sama lo. Mampus lo. Kurang ajar. Ya, kurot. Ih, kurang ajar lo. Nah, jangan dulu lu saja. Rasain lo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ayo lo, berani lo sama gua, maju sini. Cepetan. Tahun baruan. Kemana? Ya jalan-jalan aja, ke Monas kek. Kita party-party kek sama teman-teman gue, pasti seru deh. Dah, gue lebih milih di rumah aja dah. Kenapa sih? Lo gak pernah ngertiin perasaan gue. Gue kan dikeluarin sekolah gara-gara lo. Gara-gara gue? Ya gara-gara lo, gara-gara lo deket sama Lala. Terus gue jadi emosional, terus gue nyiram Lala deh. Sumar, mau ya jalan-jalan sama gue? Lagi pula lo kan lagi gak ada acara. Mau ya, mau ya? Please, kali ini aja. Iya deh. Aduh, Damar makasih ya. Duh, apa-apaan sih? Aduh, gue seneng banget. Enggak, gak. Gak kayak gini caranya.
Sayang, gimana dengan sekolah kamu? Baik, Pak. Kamu senang? Papa mengerti kok, sayang. Kalau kamu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Nggak apa-apa kok, Pak. Lala juga senang. Lala jadi bisa belajar lebih tabah lagi. Papa bangga sekali dengan kamu, sayang. Dan Papa yakin kamu pasti bisa melewati semua masalah ini. Papa, Pak, kan malam tahun baru, Pak. Jalan-jalan yuk. Bom-bom, setiap tahun kita selalu merayakan tahun baru itu di luar. Bagaimana kalau tahun ini kita merayakannya di rumah? Ya, Pak, masa di rumah sih, Pak. Nggak seru dong, Pak. Setahun sekali, Pak. Mah. Sayang, biar aja Papa sama Lala tahun baru di rumah. Kita jalan keluar. Kamu mau tahun baru sama Mama? Mau dong, Ma. Sambil bawa handphone baru yang ada kameranya. Oh, bisa foto-foto ya, Ma? Iya, sayang. Cium dulu dong, Mama. Mama memang paling cantik sedunia. Pasti dong, pasti udah maunya nih. Teman-teman, selamat tahun baru ya. Damar, Randy, selamat tahun baru ya. Maafin Lala belum sanggup nemuin kalian. Maafin Lala ya, teman-teman. Selamat tahun baru, sayang. Sama-sama, Pak. Pak, maafin Lala ya, kalau di malam tahun baru ini Lala bikin Papa sedih. Papa tidak pernah merasa sedih jika selalu dekat dengan kamu, sayang. Anak-anak yang manis, perbedaan agama bukanlah halangan untuk menjalin persahabatan di antara kita. Karena kasih sayang tidak mengenal batas dan perbedaan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.